Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan sahabat Hazelver dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabar kalian semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi nih bersama Mimin di channel kesayangan kita semuanya. Channel yang akan terus mengupdate info-info terbaru dan menarik seputar pasangan si cantik Haiko dan Rangga Azov. Dan buat kalian yang baru menemukan channel Mimin, jangan lupa untuk subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Kenapa? Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar pasangan si cantik Haiko dan Rangga Azov yang akan Mimin upload setiap harinya. Dan kali ini Mimin mau ngebahas nih soal Bang Azov yang lagi cemburu buta. Ya seperti yang kita ketahui ya guys, bahwasannya Bang Azov kan sekarang lagi ada di Bali dan bersama tim-tim Idigarasi yang biasanya ditemani oleh Ayang yang kemana-mana atau keluar kota syuting Idigarasi. Akan tetapi sekarang kan Ayangnya lagi di Labuan Bajo nih syuting layar lebar, jadi kan otomatis gak bisa nemenin Ayang Azov untuk ke Bali syuting Idigarasi. Nah dari situ nih, dan juga si cantik Haiko kan lagi syuting layar lebar yang filmnya itu lawan mainnya bersama Pangeran Lintang. Dan udah beberapa kali ini nih Pangeran Lintang update story mengenai si cantik Haiko. Dan dari situ mungkin Bang Azov cemburu nih guys. Ya namanya kan juga pasangan muda ya, nggak ketemu LDR jauh beberapa bulan, sampai satu bulan, tapi udah beberapa hari ini. Terus kayaknya nih si cantik Haiko juga nggak sempet belum sempet bales pesan atau chatnya dari Bang Azov, sampai Bang Azov itu nggak di restoran, itu nggak di pantai, kayak murung sedih gitu loh guys. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Kalau di restoran sambil ngeliatin HP tapi wajahnya kayak gak bersemangat gitu loh. Ya kan namanya juga lagi sibuk ya kan. Tetapi Bang Azov juga udah bilang kan nih sendiri yang video ini nih bahwasanya tapi yang positif gitu. Jadi positif file bukan negatif file.